teman-teman. So akhirnya setelah kita menunggu lama, parah lama banget Pak, berapa lama ya? Mungkin sekitar setengah tahun maybe. I don't know, udah lama banget kita enggak main A Universal Time, akhirnya rilis juga teman-temannya. Dan wow, kalian bisa lihat dari sini grafiknya aja nih, by the way gue udah full ya. Dan ini gue matiin lagunya karena sebenarnya ada lagunya. Tuh ya. Udah dia ada kayak lagunya gitu, gue enggak tahu nih copyright apa enggak. Ya. Lagunya sih kayaknya copyright, jadi kayaknya copyright, jadi gue matiin aja teman-teman ya. Oke, nanti pas di dalam baru kita nyanyain lagi deh. Jadi ya, seperti kalian lihat karakter gue di sini udah Sans teman-teman ya. Karena kita akan coba untuk ngelihat Sans yang baru kayak gimana cuy ya. Waktu itu kan kita udah pernah kan, sekarang kita pengen lihat yang baru kayak gimana. By the way ya, gue enggak pakai cam karena gue enggak mau ngeganggu aja, enggak enak gitu kalau ada cam teman-teman ya, kalian enggak bisa ngeliat dengan penuh nanti efek-efek segala macamnya. Oke. Ini ada play, ada game modes. Gua enggak tahu nih game modes apa aja. Gua pengen klik tapi males gitu kan. Coba gua lihat deh. Oh, ada 1v1 ya, Pak. Oke, okay, 1v1 ada 2 versus 2 juga tapi masih belum bisa ya. 1v1. Oke, okay, sip. Keren sih, ada private server tapi katanya belum bisa. Gua enggak tahu kenapa. Katanya ya ini ada shop juga. Ada apa aja shopnya? Kosong. Oke, okay, buka. Oh, ini. Oke, okay, 18 U coin. Anjir, dapat. Beli. Oh, ini bisa beli nih 18 U coin. Ada kalian bisa beli King Crimson, bisa beli Dio, bisa beli Giorno. Lalu ini apa nih, turn back Soul Reaper. Oh, ini bisa beli, Pak. Oh, ini title doang. Oh, ada pose juga nih. Beli dari mana? 51 U coin dapat dari mana dah? Beli dari mana anjir? Bye. Tuh enggak bisa teman-teman. Gua enggak tahu dapat dari mana nih U coin ya. Aneh-aneh aja anjir, sekarang ada U coin kayak gitu, Pak. Udah bukan pakai Robux lagi anjir mata uangnya. The fuck. Ya udahlah ya. Oke, ini ada ranking juga, ada stats ya. Statsnya apa nih, stats nih? Oh, oke. Okay. Vincent Andrew, newbie, gila. Title, best ability, none. Sip. Oh, ini kayaknya stats buat ranking deh. Kayaknya ya, ini stats buat ranking kalau kalian main game mode. Terus yang ini nih, arena match, kayaknya sih gue gak tau juga. Udah, kita play aja, let's go. Okay, data is loading, teman-teman ya. Tadi gue udah sempet main sih sebenarnya sih sama Mochan dan kawan-kawan. Dan gila nih game, kece parah, Pak. Efek-efeknya segala macam. Waduh, gila sih. Cuman sayangnya masih ada beberapa kekurangan sih. Ntar gue kasih tau deh. Gue bahas lagi. Ini kenapa lama banget ya data loading doang anjir. Jangan bisa denger suara itu. Langsung suara lagu dong. Deng copyright parah Pak. Lagunya emang masih belum bisa dimatiin, gue gak tau kenapa. Ini kenapa gue data loading doang anjir, ngebug kah? Oke, akhirnya masuk juga teman-teman ya. Dan gue harap gak ada lagu. Gak ada lagu ya. Oke, harusnya ada dong. Oke, matiin dulu lagunya. Udah gue matiin loh sumpah nih, mute musik nih ya. Oke, gue mute music. Oke, sip. Ya ini dia teman-teman, pemandangan yang akan kalian lihat setiap kali kalian bermain fail to load profile. Imagine, oh my god, the bug. Emang bugnya masih banyak banget teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini bugnya begini nih ya. Fail to load, masuk susah, tadi udah nunggu lama. Imagine, udahlah. Bentar ya, gue reload dulu. Oke, gue return data langsung di time stop. Imagine gak sih? Oke, kita lihat dulu teman-teman mapnya. Gila, kalian bisa lihat gak sih? Ini keren banget Pak, grafiknya segala macam. It's so cool man, like so cool gitu, kalian bisa lihat tuh ya. Wow. Dan ini ya, ini semua item udah pasti hilang teman-teman ya, kalian bisa mencet M. Lalu ini ke bank. Semua item kalian udah nggak ada ya, ini karena kayak bener-bener ngulang gitu sih. Cuman ada beberapa stand yang masih tersisa ya, kayak gua nih contohnya. Ini by the way ability storage ada di sini ya. Taman. Kalian bisa lihat gua masih punya. Ampun, kenapa nggak bisa klik dah? Bang. Wah, ini gue masih loading kayak teman-teman ya. Iya, ini gue masih loading sih. Gila, bayangin pemainnya aja sampai 100.000 Pak, sumpah. Sampai berat banget, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Coba gue reset dulu deh. Iya, lihat efek reset aja keren banget Pak, menurut gue Pak, sumpah. Cuman itu ya, aduh lagunya itu loh. Emang dari dulu permasalahannya Aute nih, lagu anjir. Lagunya padahal udah dimatiin tapi masih ada gitu, gak jelas anjir. Dan gue nggak bisa lari, kenapa nih? Gue ngebug lagi guys. Ini ngebug sih. Ini ngebug, gue gak tau kenapa. Gue gak bisa lari, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa skill anjir. Ya udahlah ya. By the way, ini gue gak tau sampai sekarang gimana cara dapetin arrow-nya gitu-gitu teman-teman ya. Atau cara mendapatkan item apapun gue masih belum tahu karena gue udah coba muter-muter tapi tetap gak dapet apa-apa juga cuy. Gue gak ngerti juga dah. Gue juga bingung gitu ya. Gue puter-puter udah kesana gitu. Mapnya lumayan gede sih teman-teman ya. Ini ada Colosseum. Di sebelah sana ada tempat buat ngelawan Dio. Ada Devil Palm di sebelah sana bahkan. Di sebelah sana ada beach juga. Gua nggak bisa gerak. Coba gua reset dulu. The hell, what is wrong man? Ngebugnya itu nggak enak banget anjir. Ngebug tuh, lihat tuh, gua nggak bisa ngapa-ngapain. Ini apaan lagi nih anjir, lihat.
What the hell is that, man? Tapi efeknya keren-keren sih kalau kalian mau lihat nih ya. Efeknya keren-keren banget. Gue pengen kasih lihat Sun semen nge-lag gitu kan, anjir. Tuh ada Dio tuh. Lagi ngelawan Dio tuh dia tuh. Siapa tuh? Si Galu kah? Galu kah? Oh, bukan Rizky, siapa nih? Lawan Dio, imagine tuh. Fighting Dio, coy. Lawannya Dio pakai pedang apa? Pakai pedang ini anjir, samurai itu, cuk. Gue punya tuh waktu itu, sekarang udah gak punya, hilang anjir. Efeknya keren sekali, bisa lihat ya. Kayaknya anjir, lihat efeknya, Pak. Anjir, di road roller dong. Anjir, keren banget sumpah efeknya. To be honest, ini keren banget sih. Bahkan kayaknya hampir menyamai YBA anjir. Cuma keren banget, cuma sayangnya masih R ini sih ya, bukan R15 ya. Ya udahlah ya, bapalah, yang penting efeknya keren gitu kan. Ini by the way, what happened with me, man? Gue ngebug, gue mendingan reload dulu deh teman-teman sebentar ya. Ya ini I don't know what happened, guys. Ini nge-lag parah banget ya, sampai data loading terus-terusan kayak gini. Anjir lah, ya udahlah ya. Ya udah, bentar, kita tunggu dulu sebentar. Oke, akhirnya At last cuy ya. Ini Sans tuh by the way tuh ya. Gue pakai Sans sekarang kalau kalian mau lihat di mana sih stand gue, nggak bisa kelihatan ya di mana sih kalian bisa ngeliat stand gue ya. Bentar. Kita ke tempat ability storage ya teman-teman. Kita kasih lihat dulu ya stand gue ada apa aja, oke? Dan kayaknya besok gue bakal bikin lagi gitu kan di sini ability storage. Nah, oke, gue punya Gaster, gue punya Dio the World High Voltage, punya Dual High Voltage. Gue masih punya Sakuya Izayo. Ini kalau nggak salah yang time juga deh. Iya ya. Oke. Okay. Alright. It's anjir, time stopnya lama banget, Pak. Time stopnya lama banget. Imagine gak sih? Alright. Ya ini dia. Gue sekarang pakai Sans teman-teman ya. By the way, untuk dapetin Sans waktu itu sih pakai Bone. By the way, di sini juga kalian sebenarnya bisa dapetin Sans sih, tapi mahal banget harganya, Pak. Nah ini dia yang gue bingung nih. Ada duitnya, guys. Kalau kalian pencet M nih, dia ada duit tuh ya, 1000 ya. Tapi gue gak ngerti cara dapetin duitnya tuh kayak gimana gitu. Kalau kalian ada yang tahu, mungkin kalian bisa komen aja ya. Ada yang bilang dari chest, ada yang bilang ngelawan Dio. Cuman gue jujur aja belum tahu sama sekali sih. Bentar nih, gue lagi nyari supermarket di mana ya tempat bisa beli arrow ya. Soalnya kalian di sini arrow tuh mesti beli untuk sementara ya. Gue nggak tahu sih, mungkin nanti diperbaiki atau gimana. Tapi sekarang kalian masih pakai duit dulu teman-teman ya. Masih pakai beli gini ya nih. Duit ini nih untuk ngedapetin arrow nih, dan itu dapat duitnya aja gue nggak tahu dari mana anjir. Bentar, ini supermarketnya mana ya anjir? Perasaan dekat sini ada supermarket dah, yang tempat ngejual gitu. Dan harga bond tuh mahal banget, Pak. Sumpah harga bond mahal banget, makanya kalian jarang ngeliat Sun sih pasti. Bakal jarang sih. Yang si Bang Mochan punya, gue punya ya. Ini Dio ya, dia lagi lawan Dio ya. Kita bantuin lawan Dio aja kali ya. Oh enggak, dia lagi berantem anjir. What the heck is that? Apaan tuh, stand apaan tuh anjir? What the fuck gitu kan? Ini aneh-aneh anjir. Oh ini Zenith kayaknya deh. Ya gue inget ya yang ada lagu-lagu gitu tuh. Bukan nih, bukan Zenith anjir. Bukan, that was not Zenith ya. Gue gak tau itu apaan. Gue gak tau anjir, ini banyak banget stand-stand yang gue udah lupa, Pak, kan saking lamanya gue udah gak main. Supermarket. Oh itu dia tuh supermarket tuh. Nah gue baru ingat supermarket tuh di sini dekat-dekat lapangan bola nih. Nah ini supermarket teman-teman ya. Kalian bisa masuk kayak ke dalam, kalian bisa beli nih, ngomong sama dia nih ya. Nah, kalian beli aja kalau kalian masih punya duitnya. Nah, ini. Arrow 1500 atau kalian bisa beli bond harganya berapa nih? 1,5 kah? Enggak, 150.000 ya, kalian bisa dapetin Sans dari situ juga. Gua udah ada karena emang sebelumnya gua udah punya gitu kan. Ini Bang Mochan nih. Mochan nih. Mau kemana lu, Chan? Di, kabur. Di. Ada Mochan anjir. Oke, wah gua mau dibunuh kah? What the fuck, man? Oke. Kita langsung aja teman-teman ya, kita ngelihat si Sans kayak gimana. Wajir, what the heck, man? Wajir, stand apa tuh? Wow, easy boy. Mampus lu kena. Ini salah satu skill dari ini ya teman-teman ya. Makan lu. Oke, let's go. Makan tuh. Ini salah satu skill dari Sans juga teman-teman, kalian bisa lihat tuh ya. Bum, gila OP banget, Pak. Sans OP. Gila, Sans OP banget, Pak. Sans sangat-sangat OP. Aduh, jangan pakai lagu, Dajul. Ini apaan lagi? Oh, Dio the World ya? Oke, anjir. Ya, kalian bisa lihat ya. Ada lagu-lagunya, anjir. Ada Bite the Dust juga. What the heck is wrong with me, man? Skill E-nya kayak gitu. Ya, kayak gitu tuh skill E. Skill R-nya tembak. Boom, gitu ya. Lalu skill T. T, gue gak tau nih apa. Heh doang. Kayaknya counter deh. Kayaknya ya. Coba ya, gue coba suruh mereka serang gue, oke?
Now. Serang. Terlambat Dajul. Gue gak tau nih heh buat apa, kayaknya sih counter sih kayaknya ya. Coba kita coba lagi deh, heh. Gue bilang orang langsung ya. Oke, 1, 2, go. Terlambat, imagine. Au, gak bisa, gak kena damage. Karena gue Sans ya, darahnya 1 doang. Kalian bisa lihat nih, Sans tuh darahnya 1 doang. Tapi dia ada kayak barnya lagi di bawah nih. Kalau barnya abis, kita baru mati. Kayak gitu sih. Sebenarnya gak lebih tebel dibandingkan yang kayak biasa sih anjir. Sans ini lumayan tipis, cuman dia OP pak. Kalian bisa lihat nih ya, dari jarak jauh. Tembak momen. Kalau gue pencet Y kayak gini nih guys. Kalau gue pencet Y nih ya, anjir lagi di N sama di Mochan. Tuh, di N sama Mochan anjir, tenang. Y, tembak. Bum. Dua kali lo kena lo. Dua kali lo dipental-pentalin lo ya. Itu pencet game kayak gitu. Lalu gue mau end juga. Yah! Terbang end gue kesono aja. Nah itu end tuh barusan teman-teman. Kalau kena tuh dia bakal ya yang kayak tadi kalian lihat tadi ya. Kayak dimentalin ke udara terus ditembakin gitu di atas. Anjir tuh keren banget sih. Sans OP banget pak, gak bohong pak. Sans OP banget kalian bisa lihat tuh. Ini juga sakit banget nih. Jedir. Sakit aja. Gue bisa langsung ye. Tempar tuh. Tembakin ke situ pak. Gila anjir. Terus kalau kalian V, teleportation kayak gini. Terus kalau kalian B, dia kayak bang kayak begitu tuh ya. Nah itu tuh, itu end tuh. Nah itu end tuh kayak gitu tuh. Anjir tuh, itu kece banget sih sumpah. Tuh bentar, mana siapa yang mau gue end ya? Ya ini gue end nih, si Jactus nih. End! Lah lemah dia kena anjir. Maaf lah. Itu tuh end teman-teman. Anjir keren banget pak. It's so cool man. Damage-nya pun sakit anjir. Kayaknya sakit. Anjir ini lagunya lagu copyright. Imagine gak sih? Demi apapun gue udah matiin lagunya tapi masih ada mulu pak. Ya gue matiin berkali-kali lagunya gitu kan. Masih ada aja gitu. Ngebug atau gimana gue gak ngerti dah anjir. R tembak. Makan lu. Gue gak tau itu. Sumpah gue gak tau yang ini buat apa nih anjir. Sampai sekarang gue gak ngerti. Ye yeah. Tembak dia. Boom. Tembak. Ini Zeptus. Skill cuma gitu doang sih San sih. Tapi keren banget anjir sih. Gak bohong anjir. Ini keren banget ya. Yang ini sama yang Ye. Ini gue suka banget nih anjir. Ini kamu. Mental kamu ya. Kayak di peta-peta gitu cuy. Best time namanya. Best time kalau gak salah. Mental. Nyangkut. Nyangkut momen. Tembak. Gue end. End. Naik kamu. Mampus udah tembak dari bawah. Gila. Anjay. Keren banget pak. Gabung pak. Sans keren banget. Gue keluarin tuh. Sans OP banget anjir. OP-nya kenapa tau gak? Karena dia dari jarak jauh terus dia bisa ngunci-ngunci gitu nih kayak gini nih. Tuh dikunci tuh. Dikunci, dinaikin, dipental-pentalin anjir, mental. Terus abis itu gue bisa langsung pencet Y gitu kan. Dia kayak gini tuh. Bum. Bisa tambah lagi. Kayak gitu juga bisa. Terus gue bisa langsung N kalau gue mau. Anjir OP banget ini sumpah. Kalian bisa teleport, kabur anjir. Kalau itu kalian bisa terbang kayak gini juga nih. Kabur tuh ya. Sans OP sih. Sans OP. Ini buat PvP OP banget teman-teman ya. Susah banget dia bisa hit and run anjir. Kalau udah hit and run udah meninggal aja anjir. Makan tuh end gua. Time erasing emperor. Ini kayaknya NPC deh. Kayaknya ya. Padahal ini bukan player ini anjir. Iya, bukan player kan. Apa player ya? Oke, kita coba dulu. Ini di player bukan sih? Gua gak tau ini player apa enggak ya. Empar. Gila, Sans OP banget pak, sumpah pak. Gila. Dapetin sih kalau kalian bisa dapetin duitnya ya. Kalau kalian ngerti cara dapetin duitnya, dapetin Sans sih. Sans kece banget. Anjir, time stopnya. Gila pak, efek time stopnya aja keren banget anjir menurut gua. Gila. The best emang. Aute ya, tidak pernah mengecewakan anjir. Aute tidak pernah mengecewakan. Apa kamu? Aduh, malah dia yang kena. Aduh, maaf, gue pengen kena King Crimson padahal. Jadi kamu King Crimson? Aduh, gak kena. Nani? What happened, man?
Makan loh. Anjir. Anjir. By the way, di Sans ada kayak switch gitu nih, tapi gue nggak tahu nih gunanya buat apa switch. Kalau kalian tahu, kalian komen aja lah. Sumpah gue demi apapun gue nggak tahu nih gunanya switch buat apa. Soalnya kayak nggak ada bedanya, kalian bisa lihat nih. Gue RR juga sama, tuh kayak gitu juga. Gue T juga sama, heh begini juga heh. Gue nggak tahu heh buat apa. Lalu yang I nya juga sama begitu gitu kan. N nya juga sama tuh. N nya sama, nggak ada bedanya pak. Makanya gue juga bingung aja buat apa ini. Tuh ya. Anjir, G juga sama, mental kamu ke atas. Anjir, Sans enak banget sumpah. Sans OP banget, gila buat PvP Sans OP banget pak, gak bohong. Gue bisa langsung kabur, gue bisa langsung terbang gitu kan. Terus abis itu G lagi, atau enggak gue Y lagi tuh. Mati kau. Tembak. Gak bisa apa-apa kamu. Naik kamu sini. Anjir liat gak guys, OP banget pak, gak mau pak. Kayak musuhnya tuh kayak udah gak bisa terputik anjir. Mau kemana kamu? Terbang kamu, kena lagi N. Mati deh anjir. Gak berkutik anjir musuhnya anjir. Gak berkutik, imagine. Gue bisa langsung nge gitu kan. Terus gue tembak dari sini. Kemana kamu? Hilang nih anjir. Tani keluar. Anjir OP banget pak. Gila Sans OP banget sih. Sans OP gak ngerti lagi gue anjir. Ya itu dia teman-teman, kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Ah dia Sans juga. Ah ampun. Ampun. Teleport kabur. Ah kabur. No. Ya itu dia teman-teman untuk video kita kali ini teman-teman ya. Gila keren sih ini outnya sih. Gue akan bikin banyak banget video tentang outnya. Tenang aja, don't worry about it man. Dan yang pastinya pasti ada PvP-nya juga teman-teman ya. Ini tadi kita gak PvP karena ya, ya Sans rada susah sih kalau dipakai buat PvP teman-teman ya. Tapi bisa aja sih. Ya begitu soalnya tuh, ngunci gitu ya. Terbang-terbang, mati gitu kan langsung kan. Terus gue bisa langsung end, bisa langsung begini, bisa begini, gue bisa begini. No, gak kena. No, end. No, wait. Tembak momen. Jadi gak apa, aku get. No, kena, mampus lu. Mampus lu kena. Boom. Ah, aku juga kena. Makan tuh N gue. Aduh, N gue belum bisa dipakai ya. Ah, ya udahlah. Oke, teman-teman ya, itu dia untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe jika kalian mau. Kalau subscribe juga apa, kita ketemu lagi di video out-out selanjutnya teman-teman ya. Goodbye. Bye bye. Ciao.